Barcelona akan menghadapi Atletico Madrid di Estadio Metropolitano pada pekan ke-16 Liga Spanyol 2022-2023. Pertandingan Liga Spanyol antara Atletico versus Barcelona akan berlangsung pada Senin 9 Januari 2023 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dan bisa disaksikan melalui aplikasi video. Performa Barcelona pasca Piala Dunia 2022 belum sepenuhnya meyakinkan. Jika tak ada perbaikan, maka laga tandang kontra Atletico bisa menjadi sebuah laga yang sulit bagi mereka. Setelah Piala Dunia, Barcelona hanya mampu bermain imbang 1-1 dalam derby kontra Espanyol, padahal mereka bermain di kandang. Setelah itu, tim besutan Xavi tersebut harus bersusah payah untuk mengalahkan Inter City di Copa del Rey dengan skor 4-3. Satu gol Barcelona ke gawang Espanyol dicetak oleh Marcos Alonso. 4 gol Barcelona ke gawang Inter City diciptakan oleh Ronald Araujo, Ousmane Dembele, Rafinha, dan Ansu Fati. Sementara itu, pada pertandingan pertamanya di La Liga pasca Piala Dunia, Atletico menaklukkan sang tamu Elche 2-0 melalui gol Joao Felix dan Alvaro Morata. Setelah itu, pasukan Diego Simeone mengalahkan Oviedo di Copa del Rey 2-0 lewat gol-gol Marcos Llorente dan Pablo Barrios. Barcelona selalu kalah tanpa bisa mencetak gol dalam dua laga tandang terakhirnya kontra Atletico di La Liga. Barcelona kalah 0-1 pada musim 2020 dan 2021, serta tumbang 0-2 pada musim 2021-2022. Berikut adalah head-to-head di 5 pertemuan terakhir antara Barcelona versus Atletico Madrid, di mana Atletico unggul dengan 2 kemenangan berbanding 1 kemenangan milik Blaugrana, sedangkan 2 laga lainnya berakhir imbang. Dua pemain andalan dari kedua tim dipastikan absen di laga ini akibat kartu merah di pertandingan sebelumnya. Dari kubu Atletico Madrid yaitu Hermoso, dan dari kubu Barcelona adalah Jordi Alba. Berikut adalah prediksi line up dari tim tuan rumah Atletico Madrid. Berikut adalah prediksi line up dari tim tamu Blaugrana Barcelona. Dan berikut adalah prediksi skor versi bintang lapangan. Demikian video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Tuliskan prediksi versi kamu di kolom komentar. Sampai jumpa pada video berikutnya.